Ini kalau sekarang kesepian gimana dong? Gimana caranya? Nyewa kali ya. Hai, aku Loli. Kali ini di episode malam Jumat bareng Oli. Oli kedatangan cewek cantik, semok, baheno, gondal gandul yang buat kehidupan kalian naik turun. Siapakah dia? Ini dia, Cynthia. Muka kamu yang cantik, yang seperti gandul-gandul banget ya. Jangan salah fokus, sini juga. Nah, ini dia Cynthia. Dia bukan selebgram sih, tapi dia soon selebgram. Follow dulu dong Instagramnya. Kenalin dulu dong namanya siapa. Hai semua, namaku Cynthia, umurku 24 tahun. Instagramnya namanya apa? Cynthia. Oke, Instagramnya Cynthia ya. Nanti aku taruh linknya di bawah, di link description. Oke, pertanyaan pertama. Sebelum lanjut dulu, Oli tanya dulu ya, katanya statusnya itu janda. Jadi karena itu privacy ya, biar gak ketersinggungan atau apa. Bener gak sih kalau Kak Cynthia ini janda? Ya sih, bener, aku janda. Gak apa-apa kok, aku gak tersinggung. Daripada bohong, lebih baik jujur. Baik jujur, jadi buat kalian emang semua. Emang apa nih, emang kenyataannya iya. Emang kenyataannya seperti ini ya. Oke ya, jadi dia gak tersinggung ya. Jadi boleh nih tanya-tanya ya. Ya, boleh. Oke, pertanyaan pertama langsung aja ya. Umur berapa sih kamu nikah? Umur 18 tahun. 18 tahun, sekarang tadi 24 ya. 18, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. Oke, 6 tahun yang lalu. Tuh, 18 tahun udah nikah. Kalian 18 tahun ngapain? Komen di bawah ya. Ini nyambung ya pertanyaan tadi. Kenapa memutuskan nikah dini? Mungkin karena cinta kali ya. Oh, atau enggak, mungkin karena enak kali. Enak, guys! Enak! Oh my God! Enak, enak es krim. Enak kan? Ya. Tahu, enak. Enak. Enak, enak ya. Enak. Kalian anak gak tuh di komen ya. Oke, next. Gimana sih rasanya nikah muda? Gimana tuh rasanya? Ya, rasa strawberry, coklat, rasa pisang, rasa pentol ayam, pentol ya. Sapi, pentol apa? Gimana rasanya? Gimana ya rasanya? Ya, awalnya sih enak. Jadi kalian mau nikah pastiin dulu enak ya. Ya, gimana ya? Dulunya enak. Sekarang enggak enak. Sekarang udah enggak enak. Enggak ya. Udah hilang enaknya. Udah hilang. Ganti cari yang enak lagi. Yang kalau dapat ya. Oke. Tuh, yang mau sama Cynthia, komen di bawah ya. Dia suka yang enak-enak, pastiin. Suka yang enak-enak. Oke, next. Next pertanyaan. Nah, sekarang kan udah jadi janda di umur muda. Gimana tuh rasanya? Berat enggak sih? Ringan enggak sih? Atau ya, kayak gimana rasanya tuh jadi janda di umur muda? Gimana ya? Ya ada apa nih? Ada ringannya, ada beratnya juga. Oke. Ringannya kenapa? Beratnya kenapa? Mungkin maksudnya ringannya enak ya, bebas. Enak lagi, ya. Guys. Oh my god. Ya, gimana? Ya, seperti itulah ringannya ya, apa namanya, bebas, nggak ada beban lah. Oke, jadi kayak balik lagi ke masa muda, yang muda, masa muda ya. Terus beratnya gimana? Beratnya ya kesepian. Kesepian. Oh my god, Cynthia kesepian, guys. Mau komen, pokoknya komen yang mau komen. IG-nya juga ada, jangan lupa follow. Oke, next. Jadi Cynthia bilang kan nggak enaknya jadi janda itu kesepian. Nah, next pertanyaannya itu kalau kesepian tuh biasanya kamu ngapain? Kan kalau waktu ada suami kan enak tuh, bisa tuh kalau kesepian ya. Jadi nggak kesepian lagi, jadi anget tuh kasur, jadi anget berdua, jadi penuh kasur gitu. Jadi kalau sekarang kesepian gimana dong? Gimana caranya? Nyewa kali ya. Nyewa? Enggak, bercanda. Oh, bercanda guys, bercanda. Netizen ya. Bercanda ya. Oke, bercanda. Enggak nyewa ya. Ya, beli. Enggak juga. Pinjam. Enggak juga. Enggak ada pinjaman. Enggak ada yang mau pinjam. Terus gimana? Ya paling nonton lah ya. Nonton. 19 detik.
pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir, trauma nggak sih dalam pernikahan itu? Kamu mau nikah lagi nggak sih dalam waktu dekat ini? Hmm, kalau nikah ya ada sih, ya, oh, karena oh ya, karena kan masih muda lah. Iya, masih muda. Tapi ya apa nih? Ya nggak sekarang lah ya. Sekarang, besok mungkin ya, ya atau abis ini. Kalau ada nanti, nanti abis ini ya, oke. Kawin ya, kawin. Udah masih sering ya, masih sering kan. Jadi nggak trauma ya? Ya apa nih? Bisa trauma nggak dalam pernikahan? Kalau dibilang trauma ya sih ya, tapi trauma kan ya. karena udah lumayan lah ya. jadi sekarang ya, ya. Oke, okay, udah sembuh tuh buat kan karena muda lah kan. Iya, jadi pengen lah lagi nikah. Tapi yang nggak sekarang. Oke, okay, nggak sekarang ya, ya nggak sekarang soalnya masih take, masih syuting abis ini mungkin ya abis ini. Okay. Sebelum aku closing, kriteria calon suami kamu tuh kayak gimana sih? Biar teman-teman aku biar bisa lihat kayak gimana, harus tinggi, harus panjang, harus putih, harus gede, mungkin harus kayak gimana. Yang penting cowoknya. Ya gimana ya? Ya yang penting harus yang laki. Iya dong, harus laki dong. Harus biar harus enak laki. Dong. Tadi katanya suka yang enak-enak kan. Pokoknya itulah biar yang penting harus baik juga ya, harus baik. Ya. Jangan sampai kejadian di masa lalu terulang lagi, jangan sampai jadi jurnal lagi. Pokoknya ya apa namanya, yang biar lebih baik lagi gitu ya, daripada yang dari yang sebelumnya. Tuh, jadi intinya masalah sih apa nih, muka apa nggak masalah ya, yang penting dia baik. Oke, yang penting dia baik. Apa nih? Ada. Ya dan nerima aku apa adanya lah. Nerima Cynthia apa adanya. Siapa yang mau nggak mau nerima Cynthia ada apanya? Oke. Udah habis pertanyaannya. Thank you ya buat kalian yang udah nonton, mungkin yang mau jadi calon suaminya Cynthia bisa follow dulu Instagramnya, jangan lupa komen ya. Thank you udah nonton video ini Cynthia, thank you banget ya, jangan patah semangat ya, kamu tuh cantik, jadi harus tetap jalani hidup. Ya pokoknya harus bahagia, harus bahagia. Kita tuh cewek harus bahagia, jangan sampai kita mau disakitin sama buaya, yang buaya. Buaya. Thank you udah nonton ya. Thank you. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment dan subscribe. See you next video. Bye. Hai semua, follow Instagram aku ya.